punya ilmu seperti itu, apa keterampilan menulis dan berbicara di hadapan publik. Yang diharapkan di era sekarang. Jadi harus pintar-pintar berkomunikasi. Pintar-pintar kita ini bersahabat. Lek akeh koncone akeh rezekine. Tapi sebenarnya lek akeh koncone bulan iki akeh becek. Aneh. Sore papat. Lah iki kan Pak aku kok 5 kali 5 sore. Lek iso lek acaranya udah bintang dan bintang itu apa seneng aja gitu banyak aja becek 5 kali lima tempat angkeh kacang saya kan kita komunikasi ya skill komunikasi contohnya angkeh angkeh ini lek bulan bulan ini angkeh becek apa aku pengen aja udah gue aku besok jadi kita berita kita merah. Yang berikutnya adalah kolaborasi, yaitu jaringan luas dan berkolaborasi. Ya, ini mutlak. Jadi harus, ya, namanya sudah pinter ngomong, sudah apa punya skill ya untuk berkomunikasi. Otomatis ini ya bisa menggabungkan, mengkolaborasikan dari berbagai pengusaha-pengusaha itu atau sahabat-sahabat itu supaya usahanya bisa menjadi lima. Jadi berkolaborasi. Ya, apa saja sudah. Nyatanya membuat yang berkolaborasi dengan warung makan di sekolah, bisa berkolaborasi dengan pengusaha lagi Pak, bisa. Seperti itu. Jadi usahanya tidak harus stop. Dikolaborasikan dari berbagai pengusaha. Jadi seperti itu. Yang terakhir, critical thinking, itu berpikir kritis melihat dunia luar, ilmu digital lebih luas dan mendalam sesuai konteks, tetapi harus tetap kuat memegang akidah. Sekarang dengan pengalaman yang kita miliki sebanyak apapun, dengan berteman dan bersahabat dengan pengusaha apapun dan yang lain-lainnya apapun begitu ya, tetapi akidah kita, maaf ini Pak, tidak sama akidah. Jadi apa yang kita itu keyakinan ya, serada kita ini tetap kita berpegang pada serada keyakinan kita masing-masing, jangan sampai jangan sampai karena sesuatu akhirnya bisa mengorbankan akidahnya. Ya, ini mohon untuk di garis bawahi. Biasanya kalau sudah jatuh cinta dengan anak muda ini, Mas Balu sama Mas Kani, biasanya sudah mau rela berkorban apa saja, termasuk seragamnya. Ya, cara seperti itu. Ya, jadi nggak boleh lah. Jadi walaupun sudah mengiris pol-polan, tetapi seragam itu tetap bisa pegang itu sesuai dengan keyakinan itu kita berdoa, kita harus lanjut Mas. Nah, boleh Mas. Nah, dampak negatif belum Mas. Nah, dampak negatif perubahan sosial dan nilai-nilai budaya. Yang kedua, penggunaan media sosial yang kurang bijaksana dan paparan konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat merusak nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia selama ini. Ada 4, yaitu tidak toleran. Jadi dengan kecanggihan informasi atau IT yang sudah merambah atau sudah mempengaruhi kita, yang setiap orang sekarang sudah punya gadget itu ya, sudah punya dan sebagainya, ini juga